kilometernya hanya 3.000-an. 2021, guys. Kilometer baru 3.000. Kilometernya hanya 2.600-an. Kilometernya 2.600-an. Ayo. Sebuah lounge yang kita siapkan untuk meletakkan lah unit yang kita punya. Oke. Okay. Tadi saya udah bilang seri X lengkap. Mas Ben bisa lihat X1, X3-nya ada 2, paling ujung X5. Ini X1. X1. Nah, ini biasanya terjangkau nih. Iya, betul sekali. Buat kantong mahasiswa. Dan ini menjadi yang paling terjangkau yang kita punya. Tadi X1 yang hitam itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol lonceng ya. Oke, di kali ini kita lagi main premium lagi. Tapi ini ada premium yang berbeda. Kali ini kita mau masuk ke sebuah dealer mobil. Ini mobil used car, tapi BMW. Jadi mobil used car yang ada di sini spesialis BMW semua guys. Oke, selamat langsung siang, aja kita ketemu Mas Leon. Apa kabar? Baik Pak, Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Perkenalkan Pak, selamat datang di BMW Tunas Hayam Wuruk, okay. Certified Pre-Owned. Kebetulan saya adalah business consultant dari BMW Certified Pre-Owned. Nah makanya nih, biasanya kan kalau kita main ke showroom BMW gitu kan, ketemunya kan mobil-mobil baru gitu kan. Betul Mas. Ternyata untuk BMW itu ada showroom yang dibikin sebagus ini dan yang dijual itu bukan unit baru gitu ya? Betul Mas Bans. Oke, ini alamatnya di mana nih Mas? Oke, showroom kita itu ada di Jalan Hayam Wuruk, nomor 51 Taman Sari, Jakarta Barat. Oke, berarti nggak jauh dari Glodok loh yang betul ya? Betul. Atau stasiun kota. Iya, betul. Dan yang Mas Bans harus tahu nih, showroom kita ini adalah authorized dealer pertama di Indonesia untuk BMW sendiri. Oke, jadi ini adalah showroom resmi BMW pertama di Indonesia. Betul, Mas Bans. Luar biasa. Ini kita mau keliling nggak apa-apa ya? Boleh, Mas Bans. Saya penasaran ya kan, kalau ke sini mau lihat ya kan mobil-mobil used car itu seperti apa? Karena tempatnya aja sebagus ini, gimana dengan mobil-mobil stoknya yang ada di sini? Kita mulai dari mana nih? Boleh. Ini kita lihat yang paling depan dulu aja. Yang paling depan? Iya. Ini mobil used car? Ini used car ini. Serius? Serius, used car. Used car guys. Ini kayak mobil baru Mas. Ini luar biasa. Ini kita unit 320i tahun 2022. Kita ini pasang, kebetulan unitnya banyak karena ini adalah salah satu mobil yang paling diincar oleh konsumen di Indonesia. Paling rame ini. 320i? Tahun 2022. Berarti mobil ini belum sampai setahun kali ya? Iya. Apa setahun? Penasaran nggak Mas Bans? Kilometernya berapa? Berapa? Kilometernya hanya 2.600-an. Kilometernya 2.600-an. Ayo, nih teman-teman kita lihat di sini. Lihat mobilnya, lihat. Mobil used car kilometer baru 2.600. Iya. Dilihat dari mana? Dari bannya masih tebel, ya kan? Kalau body nggak usah ditanyain, karena yang namanya mobil mewah pasti bawanya hati-hati. Betul Mas Bans. Rata-rata emang mulus ya. Betul, kan? Betul. Dalamnya bisa dilihat Mas Bans, interiornya. Interiornya sama waduh, seperti baru. Serius loh ini mobil kayak baru loh. Ini seri G20 ya. 320i. 320i. G20 adalah seri BMW yang terbaru sekarang ya. Yes, betul. Wah bener masih kayak baru, itu udah full digital ya untuk dashboardnya. Nah ini bagian belakangnya mewah loh. Keunggulannya apa sih kalau ngambil mobil BMW di sini? Oke, keunggulan yang pasti didapatkan oleh konsumen Mas Bans ketika ambil di showroom kita. Yang pertama,
unit yang kita milikin itu 100% sudah kami inspeksi secara menyeluruh 360 derajat. 360 derajat, semuanya dicek. Betul. Bisa dipastikan mobil kita itu tidak pernah tabrak dan tidak pernah terkena banjir. Oke, tidak bebas tabrak, bebas banjir. Dan kemudian yang pastinya mobil kita ini semua full service record oleh BMW, bengkel resmi. Oh, jadi mobil ini dijamin mobil yang benar-benar dirawat, iya. 100%. 100%. Customer bisa lihat bareng-bareng nanti. Bisa lihat bareng-bareng. Iya. Ini berarti servisnya semuanya servis resmi BMW. Pasti. Selama pemakaian. Selama pemakaian. Luar biasa ya. Jadi nggak perlu khawatir gitu loh beli BMW walaupun used car, ya kan. Nah kalau harga, ini harganya berapa nih? Ini harga kita buka di 939. 939. Kalau saya boleh tahu harga barunya berapa? Barunya ini untuk yang G20 yang paling baru. Itu udah LCI di 1M80. 1M80. Ini 939. At least bedanya itu hampir 150 juta. Iya. Jadi kalau teman-teman beli ini dari luar penampilannya masih kayak baru. Dari dalam udah kita lihat masih kayak baru. Kilometernya baru 2600, selisihnya 150 juta lebih murah dibandingkan baru. Ya. Jadi bisa beli BMW dapat Brio kembalinya. Dan yang tidak perlu dikhawatirkan lagi Mas Bas kepada customer. Kita ketika customer membeli mobil di kita itu akan mendapatkan extend warranty selama 1 tahun. Oke. Jadi warranty ini menyangkut apa? Kan biasa customer tanya gitu ya. Yeah. Kita ini prioritaskan warranty untuk yang masalah electrical. Okay. Sensor-sensor, modul, dan segala hardware untuk electrical. Itu kita berikan lagi selama 1 tahun. 1 tahun. Kalau Mas Bans dan customer teman-teman semua tahu di sini bahwa kan waktu beli mobil baru ada dapat benefit nih. Iya, yeah, mobil ada baru dua. Kan ada warranty misalnya 3 tahun nih. Betul. Ada warranty 3 tahun. Dan kemudian ada free service-nya selama 5 tahun atau 60.000 km. Oke. Jadi paket itu yang didapatkan masih berjalan. Oke. Dan akan mendapatkan extend warranty selama 1 tahun. 2022 ya. Warantinya sampai 2025. Kalau ini saya beli nih. Wih, saya beli kan. Kita beli aja gimana? Saya beli, berarti ini akan dapat waranti sampai 2026. 2026, betul. Jadi saya masih mendapatkan waranti mobil baru yang masih berjalan selama 3 tahun itu. Free begitu service-nya habis, masih dapat? Free service-nya masih dapat. Sampai masih dapat free service ya? Masih dapat. 2022 jadi, berlaku 5 tahun, berarti sampai 2027. 2027, itu free service tuh jasa spare part atau ya, apa? Untuk service yang fast moving ya? Iya. Gitu. Untuk servis berkala. Iya, servis berkala. Sampai 2027 kita cuma isi bensin aja, guys. Ya. Mobilnya juga dapat warantinya sampai 2026, free service sampai 2027. Uy. Yes. Unit berikutnya nih, Mas. Nah, enggak kalah cantik, enggak kalah spesial ini. 520i M Sport. 520i M Sport. Berarti ini trim M Sport itu. Iya. Bedanya apa? Velgnya sudah dari M. Oke. Dari segi bumper dan steering wheel itu juga dari M. Oh, makanya ini ada logo M-nya ya? Iya, betul tuh. Sekali. Tebak tahun berapa, Mas Bans? Dan tebak kilometer deh. Ini kilometer, ini tahunnya berapa nih? Ini udah LCI ya? LCI berarti baru dong? LCI itu facelift ya? Iya, facelift. 2022 juga? Ini 2021. 2021? Kilometernya hanya 3.000-an. 2021, guys! Kilometer baru 3.000. Saya mau nanya dong. Boleh, gimana Mas Ben? Ini kenapa orangnya dijual? Banyak sih case-nya sebenarnya. Yeah. Yang pertama, biasanya pengen naik kelas. Dari seri 5 ngerasa duduknya masih kurang nyaman. Upgrade ke seri 7. Oke. Okay. Atau yang kedua, siapa tahu kado buat anaknya, tapi anaknya nakal dijual lagi, kan bisa. Oh iya. Banyak case lah Mas Bans. Banyak case. Mm-mm. Tapi pasti. Kebanyakan dari kita, dari customer, dari BMW Hayam Wuruk juga. Jadi customer yang mobil baru, tukar tambah. Tukar tambah, sama bisa. Mobil yang mungkin levelnya di atasnya. Betul. Atau ya, misal nanti
520 akan ganti model nih. Nah, bisa juga dia pengen yang paling baru, unit lamanya bisa kita jual, kita beli, karena kita bisa trade-in. Iya. Jadi kalau misal ada keluarga yang memiliki BMW dan ingin ganti, BMW-nya bisa kita beli. Bukan kita bukan hanya jual, tapi kita bisa beli juga. Dibeli juga. Gitu. Nah, tinggal mau ganti yang modelnya lebih bagus, apa mau ganti yang model baru, atau yang baru sekalian juga bisa ya. Betul. Jadi itu alasannya. Tapi memang orang kaya mau bebas, guys, ya kan? Ya, buat yang beli BMW ini mah recehan ini, receh. Bisa dilihat Mas Bans kondisi interiornya. Ini spesial banget, warnanya Konitz. Nah, ini spesial warna interiornya Konitz. Konitz namanya. Jadi kayak coklat gitu ya? Iya, betul sekali. Wah, luar biasa. Ini sih beneran nih. Saya izin duduk apa ya? Silahkan Mas Bans. Wah, iya loh. Guys, lihat nih. Pak, bayar dulu, Pak. Dashboardnya. Ini nanti kita beli. Kalau nggak yang ini, atau dua-duanya aja. Cuman karena ini masih tahap awal, mungkin kita beli yang pakai remote dulu. Atau yang bisa dibawa-bawa gitu. Diecast. Oh iya, masih kayak baru ya? Masih kayak baru, Mas Bans. Betul banget. 2000, berapa kilometer? 2000? Tahun 2021, kilometer 3000-an. Bisa dilihat tuh di speedometer. Oh iya, 3000. 3033. Gila, kilometernya rendah banget. Nah, ini sertifikat ininya. Oh, ini ya, sudah sold. Sudah sold. Sudah sold, ya. Wah, laku juga cepet banget ini. Ya. Ini harga berapa nih? Ini NIK 2021 520i M Sport di harga 1M119 juta. 1M119 juta. Jadi 1,1M lebih dikit. Ya, lebih dikit doang. Barunya? Barunya di 1,275 juta. 1,275 juta. Berarti selisihnya 170 juta. Kurang lebih. Kurang lebihnya. Teman-teman yang lebih hemat 170 juta yang kondisinya masih mirip baru loh. Luar biasa. Mas Ben sudah lihat sendiri interiornya, iya, bagaimana? Iya, lihat sendiri interiornya. Murah, guys. Lu kalau nonton ya kan, bilang aja murah. Sampai nanti kalau di ijabah beneran jadi murah loh. Ya kan? Amin, dari murah bukan mobilnya jadi murah harganya. Tapi kita mampu. Tapi kantong kitanya nambah tebel. Betul. Karena murah dan mahal itu relatif ya. Betul. Kalau di saldo ada 100M, ini recehan. Mau beli tiap hari bisa. Bisa, ya kan. Oh, cuma satu. Jadi kalau beli ini, ya kan, 100M begitu dibeli masih ada 99M. Masih aman. Masih buat pensiun. Eh, mau nanya lagi dong. Ini pajaknya berapa ya kalau yang seri 3? Oke, untuk yang seri 3 ini, kita ngomong range ya. Iya. Kita ada di 10-12 juta. 10-12. Kalau yang ini seri 5? Ini sekitar 12-17 juta. 12-17 juta. Kalau seri 7? Seri 7 di atas 30. Di atas 30 juta. Ya, aduh. Masih mahalan harga motor gua dari pajaknya. Tenang aja. Wah, ini baru. Ini top of the line-nya nih. Ini baru nih. Ternyata mau bilang cocok sama gua ini. Cocok ya, kalau kantongnya sih belum cocok, tapi doain aja. Ini apa nih? Ini X7. X7, BMW. Jadi, paling topnya, SUV paling topnya yang dimiliki sama BMW sekarang, BMW. Mas Bang. Jadi kan ada X1, X3, X5, X7. Dari seri ganjil, ini yang paling tinggi. Yang paling tinggi, jadi betul. Ini seri X tertinggi. Betul. Ini nggak kalah spesial, Mas Bang. Ini tahun berapa nih? Ini tahun 2020. 2020, kilometer baru jalan 9000-an. 2020 baru jalan 9000. Ini 2020, 2021, 2022, 2023. 3 tahun kurang ya. Baru jalan 9000. Berarti setahunnya 4500 kurang lebih. Ini dipakainya kalau kondangan doang kayaknya. Dan ini Mas Ben, saya pengen kasih tahu bahwa mobil ini apa sih buktinya gitu ya. Yeah. Kalau misal kondisinya dalam prima, kan tadi kan saya bilang ada 360 inspeksi lah, ada apa, service record, ada ini. Kita terbitkan sebuah sertifikat yang menandakan mobil ini dalam kondisi yang baik. Saya ambilkan dulu sebentar ya. Oh, itu yang di... Iya. Ya, oke. XP. Kurang lebih sertifikatnya seperti ini, Mas Bans. Oh, jadi ini ada sertifikat. Iya. Jadi kalau beli di sini itu udah nggak usah khawatir lagi.
mobilnya udah dicek, bebas banjir, bebas tabrak, terus servis record bengkel resmi. Yes. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya beli mobil terus kilometernya dibohongin, ya. Betul. Kan? Karena ini udah di certified nih. Oh, makanya akan lebih tenang lagi juga walaupun beli mobil second yang harganya pasti jauh lebih murah dibandingkan yang baru. Iya. Tapi nggak kalah experience yang mobil baru. Dan terkadang untuk mobil-mobil seperti ini, kenapa ada kita ambil used car-nya? Kan belum tahu untuk kondisi baru apakah inden, atau apakah ready stock. Untuk customer yang butuh cepat kan ini bisa langsung jadi pilihan yang baik. Berarti kalau bayar hari ini, sore bawa pulang boleh dong? Bisa. Oh, bisa. Nggak usah nunggu surat, langsung bawa. Nih, dalamnya nih? Dalamnya, Mas Bans. Nih, dalamnya. Sporty ya, mewah ya. Waduhan, mantap ini. Ini, Mas Bans, yang perlu saya informasikan, material yang digunakan ini sudah BMW individual. Artinya? Artinya, ini sebenarnya by request. Oke. Namun, kalau di BMW Indonesia, itu datangnya udah kayak gini. Jadi, dipilihkan langsung dari Jermannya seperti ini. Jadi, ini bukan spek standar ini. Spek by request. Spek by request, betul. Spek by request. Lihat, ini kayak ada kristal. Kristal ya? Betul. Betul, lihat tuh. Kayak perhiasan. Ini joknya, lihat nih, sport seat nih. Tuh. Luar biasa. Wooden panelnya, apa wooden panelnya amazing. Oke, ini dibuka berapa? Ini kita buka harga di 2M89 juta. 2M89 juta. Bisa tuker tawa mobil gua. Mobil gua 3M, ya kan? Apa tuh, Mas Bans? 5.550. Ini barunya berapa ya? Barunya untuk 2023 itu di 2,7M 29 juta. Ini dijual 2M89. Barunya 2,7M. Berarti hampir 700 juta sedikitnya. Iya, betul. Wih, padahal 700 juta loh. Ini 700 juta lu beli ini kalau used car itu bisa beli Alphard tahun 2016 yang seri udah ANH30 itu. Dapat BMW lagi, ya kan? Karena dalamnya nggak kalah sama yang baru. Luar biasa ya. Luar biasa. Selisihnya. Oke, Mas, ada nggak ya nih yang harganya lebih terjangkau nih buat penonton Mas Ban nih? Ada dong. Ini tuh baru awal, Mas Ban. Ini baru awal. Kita bakal ke bagian tengah. Di belakang lebih banyak lagi. Seri X lengkap. Ada sedannya juga. Oke. Okay. Langsung kita lihat. Langsung kita lihat. Oke, Mas Ban. Nah, inilah stok lebih banyak dari kita. Ini memang sebuah lounge yang kita siapkan untuk meletakkan lah unit yang kita punya. Oke. Okay. Tadi saya udah bilang seri X lengkap. Mas Ben bisa lihat X1, X3-nya ada 2, paling ujung X5. Ini X1. X1. Nah, ini biasanya terjangkau nih. Iya, betul ya sekali. Kan? Buat kantong mahasiswa. Mahasiswa kayak gue ya, bukan kayak lu tuh yang megang kamera maksudnya. Yang kalau rokok aja minta. Kalau ini X1 tahun berapa nih? Ini X1 tahun 2021, trimnya itu dynamic. Oke. Okay. Kilometer 16 ribuan. Buka harga di 739. 2021 16 ribuan. Dynamic. Buka harga di 739. 739 juta. X1 itu barunya berapa ya? X1 tuh barunya sekarang udah enggak ada. Oh, enggak ada. Enggak ada. Okay. Barunya kondisi udah enggak ada karena dengar-dengar mau masuk yang baru. Oh, X1 lagi? X1 lagi. Tapi spesifikasi seperti apa itu belum ketahuan. Tapi terakhir dijual berapa? Kepala 9. Kepala 9. Berarti ini udah hemat 200 juta gitu ya. Yeah. Dan ini otomatis. Orang kilometernya baru 16.000. 16.000. Jadi bisa dilihat tuh 16.000. Tuh, masih jarang didudukin. Betul. Nah, saya mau nanya lagi, kenapa ini mobilnya di sini kilometernya rendah-rendah? Karena kita ingin menjamin, Mas Bans, kepada konsumen supaya mereka beli mobil dengan perasaan tenang. Oke. Okay. Kita punya komitmen, peace of mind, guarantee. Oke. Okay. Artinya apa? Ya,
feel yang akan dirasakan oleh konsumen ketika baik membeli mobil baru ataupun second, itu sama, Mas Bans. Jadi beli mobil baru ataupun second itu rasanya sama. Iya. Sama-sama tenang, sama-sama ya kan? Sama-sama enggak ada ya kekhawatiran segala macam. Sebenarnya sesuai standar kita, kita bisa ambil mobil itu sampai 60 ribu kilometer. Maksimal. Maksimal ya. Jadi yang kilometernya 70 ribu enggak akan diambil. Bisa. Tapi sepengalaman kita balik lagi karena ini merek premium, BMW jarang sih yang nyampe segitu. Kemungkinan rata-rata kilometer di bawah itu. Di bawah itulah. Betul. Jadi sebenarnya dari BMW tunas ayam buruknya itu juga udah ada standar ya. Udah ada standar. Mobil yang diambil maksimal kilometer 60.000. Maksimal berapa tahun? Maksimal 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Berarti yang masih bisa diambil ini F 30. Seri F lah ya. Seri F ya. Ya, contoh ini kita ada stok sebenarnya F10. Tapi ini nih contoh 2017 nih. Ini seri G30 seri 5. Oke. Tapi kenapa kita ambil? Ini kan jatuhnya kan udah lumayan tua nih, 6 tahun. Mas Ben bisa lihat, kilometernya hanya 30.000. Yang ini? Yes. G30? Tapi yang pra-LCI, atau sebelum facelift. Oh, sebelum facelift. Yes. G30 sebelum facelift tahun 2017. Yes. Karena maksimalnya kan 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Kilometer baru? Kilometer baru 30 ribuan. 30 ribuan. Yep. Nah, ini bisa dilihat nih interiornya. Kulit ya, kulitnya juga ini warnanya bagus. Sama Mas Ben, seperti yang 520 LCI itu, Konitz. Yang tadi, apa namanya? Konitz. Konitz, cuman Konitz. Nih Konitznya teksturnya agak beda gitu ya? Agak beda. Yang tadi berpori, karena mungkin keluaran sekarang kali ya? Iya. Apa bisa ada pendingin gitu? Ada, kalau yang sana ya. Oh, iya. Udah kekinian. Tapi tetap aja loh. Tetap mewah. Speedometernya udah full, iya. LCD. Tetap tapi ini mewah, yang trimnya tetap. Bukan M Sport ya, iya. Luxury line atau kita biasa ngomong bahasa sekarang tuh opulence. 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 839. 839 nih. Tuh udah ada sertifikat apa namanya? Sertifikat. Sertifikatnya 839. Apa? Sekarang kalau seri 5 aja nih yang tadi di depan aja itu udah 1M, ya kan? 1,2. 1,2. Bedanya 400 juta, tapi masih dapat rasanya seri 5. Betul banget. Geser nih. Mau lihat SUV lagi? SUV lagi nih. X3. Oh, ini X3. Ini X3. Kakaknya. Kakaknya. Jadi semua ganjil ya, X1, X3. Yes. Ini ada dua X3 kebetulan, Mas Bans. Bedanya adalah beda trim dan penggerak. Oke. Yang X3 ini warna pitonic blue. Oke. Bedanya ini adalah yang S-Drive. X-Drive. S-Drive. Artinya apa? S-Drive itu two-wheel drive atau penggerak. Dua roda belakang. Kalau yang ini X Drive. Ini secara harga lebih tinggi yang X Drive dan ini M Sport. Oh, kalau X Drive berarti AWD dia. AWD. All Wheel Drive. All Wheel Drive. Oh, kalau di Mercy itu 4AT istilahnya. 4MATIC kalau di Mercy. All-matic, ya. Kalau di kita X Drive namanya. X Drive itu All Wheel Drive. Jadi keempat roda aja itu muter. Jadi kalau teman-teman main blok-blok itu mobilnya nggak akan melintir. Betul. Masih lebih stabil karena empat rodanya muter. Kalau yang ini buka berapa? Ini udah sold. Oh, udah. Oh iya udah nih sold. Guys, udah sold guys. Terlambat tuh. Udah sold. Laku berapa tau gak Mas? Kurang tahu Mas. Ini kalo, dari Bandung lakunya. Oh, Bandung yang jual. Jadi cabangnya juga selain ada di sini, ada di Bandung. Di Bandung, betul. Kalau ini harganya berapa? Ini kita buka di 1169. 1169. Tahunnya dong Mas Bans. Berapa? 2021, kilometer baru 20 ribuan. 2021 kilometer 20.000. Masih rendah, guys. Masih rendah pokoknya ini kilometernya rendah semua ini jaminan nih. Kita lihat dalamnya. Mas Bans, interiornya. Oh. Ini karena M Sport, hitam nih. Karena ini M Sport dia hitam. Iya. Gitu. Gila, masih kelihatan baru, masih seger banget. Sampai scuff-nya aja tuh masih ada segel birunya tuh. Barunya ini harganya? Ini barunya di 1M440 juta, Mas Bang. 1M440, mobil ini dijual 1,1, berarti selisihnya itu 300 jutaan. 300 jutaan, ya. Kita bisa hemat 300 juta tapi masih merasakan mobil baru. Nah, mau nanya lagi, biasanya nih banyak bos-bos daerah nih, juragan-juragan daerah yang suka nonton channel Mas Bang. Kalau mau kirim atau orang luar kota, ya kan? Mungkin kan kalau orang kadang kan di daerah mencari BMW yang kondisi
jos itu nggak segampang di Jakarta. Betul. Itu gimana tuh? Tenang aja Mas Bans. Ada customer juga, misal dari luar kota, itu bisa kita kirim. Oke. Dan itu nanti pokoknya segala pengiriman kita pakai towing, kondisi unit dipastikan aman. Jadi nggak dibawa darat gitu ya? Nggak dibawa darat, kita nggak setir sendiri ya. Iya, iya. Nah, kita towing. Di towing loh, sampai turun di depan rumah. Weh, kalau rumahnya betul. Masuk mobil ya? Ya tapi masih nggak langsung mobil sih ya, beli udah BMW. Jangan-jangan ya kan, parkirannya aja lebih gede dari showroom ini. Nah, ini ada seri 3 lagi. Betul Mas Bans. Seri 3, kita nyebut warnanya tuh mineral grey. Uh-huh. Ini tahun 2022, uh-huh. Kilometer 16.000. 2022 kilometer 16.000. Kita buka, nggak usah gede-gede Mas Bans, uh-huh. 919. 919, tadinya barunya ini 1,1M80. 1M80, 919, berarti ini selisihnya lumayan guys. Hampir 200 juta, 100 sekian-sekian lah, hitung sendiri ya. 100 gede lah Mas. 100 gede buntutnya, 100 gede. 200 juta kurang dikit. Ya. Kilometernya juga masih rendah banget. 16.000. Hitam semua gitu ya kalau seri 3? Iya, kurang lebih. Kurang lebihnya. Velgnya aja. Sporty loh. Ini pajak juga sama kayak tadi ya, 13 mirip. Juta. 10, 11, 12. 10, 11, 12 ya kurang lebih segitu, tergantung daerah juga. Tergantung ya. Daerah. Betul. Beda daerah memang kadang-kadang ada sedikit beda pajak. Kadang Jakarta sama Tangerang pun beda. Oh iya, iya benar, beda. Gitu. Jakarta sama Tangerang aja beda. Geser lagi nih, yes. Mas Leon. Ini salah satu yang paling top under X7 tadi. Uh-huh. Ini adalah X5. Makanya lebih gede nih. Lebih gede. Karena ini X5 itu X3. Betul. Gitu kan. Oke. X5. Tahun berapa? Ini tahun 2022. Tahun 2022. Yang spesial kilometernya dong. Berapa? 6.000-an. Gila kilometernya. Tadi 2.000, 3.000, 6.000. Paling besar yang tadi kita ketemu di 20.000 ya? 30.000. 30.000. Ya, yang itu pun tahun 2017. 2017, 30.000 loh, bayangin. Udah 5 tahun. Ini aja yang, ini cuma 16.000. 16.000, betul. Benar-benar ini benar-benar low KM, kaya baru ya. Ini kan walaupun used car nih. Betul. Nah, mungkin kan ada juga yang mau tahu kan. Nah, ini selain mobil ini dijamin service record dealer resmi. Iya. Terus ada treatment khusus nggak sih untuk mobil-mobil yang di sini? Tentu ada dong, Mas Bans. Uh-uh. Kan terlebih kan mobil ini kan bisa dibilang nggak pernah jalan lagi nih. Uh-uh. Otomatis secara maintenance kita juga harus perhatikan. Kita selalu membawa mekanik BMW resmi. Uh-huh. Itu untuk melakukan maintenance sebanyak satu kali minimal dalam satu minggu. Oke, jadi mobil yang di sini, di storage di sini pun ya. Akan di maintenance terus sama teknisi BMW resmi ya. Sendiri. Betul. Jadi untuk kualitas aki, semuanya itu tetap terjaga. Kualitas aki semua. Sensor-sensor apa semuanya terjaga semua. Betul. Sama ini artinya apa nih? BMW Premium Selection. Oke, BMW Premium Selection ini artinya kita memang betul-betul ketika akan mengambil unit yang milik customer sebelumnya, kita memang benar-benar nggak sembarangan, Mas Bans. Seleksi, betul. Itu yang tadi yang kilometernya maksimal 60.000. Sudah dicek juga secara 360. Betul. Terus juga maksimal umurnya 7 tahun. Iya. Service record. Dan jangan lupa Mas Bans, konsumen juga dapat benefit lainnya, sama seperti customer mobil baru. Oke. Karena kenapa? Karena ketika customer nanti sudah membeli mobil ini, pasti akan dapatkan yang namanya emergency road assistance. ERA. Jadi itu tuh apa sih sebenarnya? Jadi kan kita nggak tahu ya Mas Bans ya, di jalan amit-amit. Misal ada kendala ataupun butuh bantuan, tinggal telepon call center, towing akan datang menggendong mobil dari customer sampai ke bengkel tunas terdekat. Jadi kalau ada kondisi darurat, ya. Udah nggak perlu khawatir lah. Betul. Jadi memang betul-betul komitmen kita yang peace of mind guarantee ini memang benar-benar kita terapkan, Mas Bans. Jadi walaupun beli second rasanya kayak baru. Ya, betul sekali. Geser nih, stok terakhir nih. Oke. Okay. Ini ada BMW X. X1. X-Line. LCI. Okay. Facelift nih. Oh, ini udah facelift. Ini model terakhir. Model terakhir. Cuman tahunnya agak
lumayan. 2019. Tadi kan, terakhirnya tadi itu kan 2022. Berarti 2023 ini enggak keluar. Enggak keluar. Okay. Ya ibaratnya stok barunya udah enggak ada lah. Enggak ada. Gitu. Ya. Tinggal karena menunggu model baru segala betul macam. Jadi buat konsumen nih yang lagi nyari SUV terjangkau gitu ya dari BMW bisa larinya ke X1 nih. Karena kan barunya udah gak belum ada nih, ya kan? Jadi kalau butuh cepet bisa lari ke sini. Bisa lari ke sini. Ini tahun 2019. Iya. Kilometer? Kilometernya Mas Bans. Berapa? 14.000. Dan ini menjadi yang paling terjangkau yang kita punya. Tadi X1 yang hitam itu itu 739 kan? Ini kita buka di 679 kilometer masih 14.000 tahun 2019. Ini 679 yang barunya tadinya masih 800-900 ya. Tapi kilometernya masih rendah banget tuh. Ini luar biasa nih. Nih, terima kasih banyak nih. Sama-sama Mas Ban, Mas sudah nih berkunjung juga lihat-lihat stok kita. Kita mampir ke BMW Tunas Hayamuruk. Ternyata, di bagian Certified Pre-Owned. Certified CPO ya, Certified CPO. Pre-Owned. Jadi kalau teman-teman mau cari mobil used car ya, yang kondisinya masih kayak baru, masih kinyis-kinyis, luar dalam ya kan, jaminan mutu, kilometernya rendah, mobilnya terjamin dan no worry lagi ya. No worries. No worry, mobilnya masih di garansi, ya kan, servisnya resmi, udah dicek segala macam, udah ada sertifikatnya, datang aja ke sini gitu. Datang ya. Datang aja, langsung ketemu dengan saya Mas Bang. Langsung ketemu aja nih sama marketing yang ada di sini yang ganteng-ganteng semua. Oke, kalau gitu, terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Ada media sosial nggak nih? Kalau yang mau spill-spill stok gitu. Ada dong. Apa? Instagram resmi kita di bmwtunas.uscar atau kalau Instagram jualan saya sendiri itu ada di uscartunas atau bisa kalau mau lebih cepet nih WA aja Mas Bans ke nomor saya pribadi. Langsung WA aja. Langsung ada di 0815-1100-1244. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Bans. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.